Bandung tidak hanya terkenal dengan atraksi liburan berupa mall dan kafe yang unik, tapi juga terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satu tempat yang paling populer untuk dikunjungi adalah tempat wisata Tangkuban Perahu. Terletak di Cikahuripan, Lembang, Jawa Barat. Jaraknya sekitar 30 km ke arah utara dari kota Bandung. Tangkuban Perahu adalah gunung berapi aktif yang memiliki banyak kawah yang menakjubkan. Bau belerang yang menyengat tampaknya tidak banyak menghalangi wisatawan untuk mengunjungi gunung dan menikmati pemandangan yang ditawarkannya. Terdapat 3 kawah yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan selama berkunjung di Tangkuban Perahu. Daripada penasaran, bingung, cemas dan panik, langsung saja simak video yang pertama. Kawah Domas. Kawah Domas dapat dicapai dengan mendaki sekitar 1 atau 2 km. Pengunjung juga bisa menyewa sepeda untuk mencapainya dan menghemat waktu. Sesampainya di sana, pengunjung dapat turun dan melihat banyak mata air panas vulkanik dari dekat. Mata air tersebut memiliki suhu yang bervariasi, bahkan ada yang mencapai 90 derajat Celcius. Berhati-hatilah untuk tidak mencelupkan kaki Anda ketika Anda datang berkunjung. Yang kedua, Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di Tangkuban Perahu dan bisa dinikmati dari jauh. Dari bibir kawah, pengunjung bisa menikmati pemandangan dan berfoto. Kawah ini memiliki kedalaman lebih dari 500 meter. Nikmati warna monokromatiknya dan jangan lupa membawa kamera untuk mengabadikan keindahannya. Yang ketiga, Kawah Upas. Kawah Upas ini hanya dapat dicapai dengan mendaki gunung. Dengan rute yang menantang, sekitar kawah ini juga digunakan untuk arena balap off-road. Perjalanan keras Anda akan terbayar dengan baik ketika Anda mencapai kawah, terutama ketika Anda mencapainya tepat sebelum matahari terbit, karena keindahan kawahnya yang dihiasi cahaya kuning matahari terbit. Dilansir dari website resmi tempat wisata alam Tangkuban Perahu, untuk harga tiket masuk yang dikenakan pada para pengunjung dirincikan sebagai berikut. Harga tiket masuk dan parkir pada hari kerja. Pengunjung lokal Rp20.000. Pengunjung mancanegara Rp200.000. Parkir motor Rp12.000. Parkir mobil Rp25.000. Parkir bus Rp110.000. Parkir sepeda Rp7.000. Harga tiket masuk dan parkir pada hari libur. Pengunjung lokal Rp30.000. Pengunjung mancanegara Rp300.000. Parkir motor Rp17.000. Parkir mobil Rp35.000. Parkir bus Rp150.000. Parkir sepeda Rp10.000.
Itulah sedikit ulasan tentang wisata Tangkuban Perahu yang berlokasi di Kota Bandung. Bagi Anda yang belum pernah berkunjung ke tempat ini, segera jadwalkan waktu akhir pekan Anda untuk berkunjung ke tempat ini. Dijamin Anda akan dimanjakan dengan pemandangan yang menakjubkan.